Okey, kita pergi ke video yang last lah dalam bab ni, iaitu mengenai apa dia, mengenai individu yang sihat, dan apa biasanya individu yang apa mempunyai minda yang sihat dan baik. Kenapa seseorang itu perlu mempunyai minda yang sihat? Pertama sekali ialah kamu perlulah menjadi role model lah sebenarnya, kan? Role model. Okey, jadi bila mana seseorang ni, kamu tengok gambar seorang lelaki ni kan, handsome, bergaya. Kamu nampak dia pemakaian dia, dari segi pemakaian dia pakai tali tie, yang pakai apa, baju kot, kan? Sudah tentulah menggambarkan seorang lelaki yang bekerja sebagai eksekutif yang berjaya, kan? Dan juga dia ni seorang yang menjalankan tanggungjawabnya, kan? Kita tengok pun satu-satu. Jadi bila mana seseorang tu mempunyai minda yang sihat dan baik, dari segi kekeluargaan pula, dia akan membina keluarga yang bahagia lah, sudah tentulah. Dia seorang bertanggungjawab, dapat membina keluarga yang bahagia, membuat keputusan yang bijak, kan? Tidaklah asyik nak mengamuk aja, kan? Keputusan yang bijak dan menjadi teladan kepada keluarga supaya diikuti oleh ahli keluarganya. Ini tanda orang mempunyai minda yang sihat. Okey, tempat kerja pula dia dapat menjalinkan hubungan yang baik antara pekerja dan majikan, kan? Dia tak ada tekanan mentalnya. Dengan pekerja dia layan dengan baik. Kalau dia seorang pekerja pula, dia akan menjalankan tanggungjawab dengan baik. Menjalin hubungan yang baik antara rakan sekerja, menghasilkan kerja berkualiti dan berdisiplin. Ini tanda orang yang ada minda yang baik, minda yang sihat. Okey, dari segi masyarakat pula, jadi dia dapat menangani kritikan yang baik. Tidaklah jiran tegur sikit terus nak mengamuk. Ini tanda minda yang tak sihat, mental yang tak sihat sebab tekanan kerja kot. Di mana kita tegur sikit dah terus nak bakar rumah jiran, kan? Boleh berperanan sebagai kawan untuk bertukar-tukar fikiran, kan? Bila mana kita minta nasihat dari dia, dia dapat bagi nasihat yang baik, kan? Melalui pengalaman dia yang ada, dapat terangkan satu persatu kepada masyarakat, kan? Itu tanda orang minda dia baik lah. Dan juga membantu masyarakat yang dalam kesusahan, kan? Bila mana masyarakat mengalami kesusahan, dia wujudkan tabung untuk Gaza, contoh. Dan juga kepada negara, seseorang bila mana dia ada minda yang baik dan sihat, apa yang jadi pada negara kita, negara pun akan mendapat manfaatnya lah. Sebab apa? Adanya masyarakat apa yang berfikir dengan positif. Tidak semua asiknya nak mengomel, nak komen je. Semua benda yang kerajaan buat, semua nak komen je. Padahal apa yang dibuat ni, apa yang dicadangkan oleh kerajaan pun ada baiknya. Kerajaan suruh kita berada di rumah sekali musim COVID. Oh, nak komen juga, nak menentang juga. Ini masalah mental. Okey, mengamalkan nilai-nilai keagamaan dan moral. Jadi dia, kan, macam kamu lah, kan, belajar agama, kan. Kamu amalkan agama, tunjuk nilai-nilai yang baik, kan? Dan moral yang baiklah kepada masyarakat, kan? Mengamalkan cara hidup yang sihat, kan? Tidaklah macam seorang tu diminum arak, tunjuk ini tak sihat lah, tak sihat, kan? Dan juga dapat menjana ekonomi negara. Jadi bila mana seorang yang berjaya macam ni lah, gambar dia bagi macam ni, kita anggap dia lah berjaya, kan? Dia sudah tentulah menjana orang kata ekonomi yang baik. Dia bekerja dengan syarikat-syarikat luar negara, bawa balik ke Malaysia duit yang banyak. Jadi bukan saja dia, bahkan kerajaan pun, itu negara pun dapat ambil tax daripada dia, kan? Cukai daripada dia, menjana ekonomi yang baik dan juga memberi pulangan yang baik kepada negara. Jadi itulah kesannya ataupun faedahnya bila seseorang tu mempunyai minda yang baik dan yang sihat lah. Okey, kita pergi kepada kesimpulan kepada pembelajaran kita pada hari ini, yang mana hari ini kita belajar mengenai koordinasi badan,
Kita telah tengok dalam koordinasi badan ni, kita tengok sistem endokrin manusia. Kita dah belajar mengenai kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ni dirembeskan apa? Hormon. Dan setiap hormon punya fungsinya. Dan bila mana sesuatu hormon tu terkurang atau terlebih, dia akan ada kesan-kesannya. Seperti yang kamu telah pelajari, diabetes insipidus tu apa, diabetes mellitus tu apa, akromegali tu apa, kadar metabolisme rendah tu apa, kamu kena ingat balik lah. Okey, gangguan pada koordinasi badan sebab apa? Pertama sekali, penyalahgunaan dadah. Kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan dan kesihatan mental. Dan pengambilan minuman beralkohol yang berlebihan. Apa jadi bila mana terambil terlalu banyak? Okey, dan juga last sekali kita tengok juga pada minda yang sihat. Kita telah bincangkan faktor-faktor minda yang sihat dan kesannya dan faedahnya sekiranya seseorang itu mempunyai minda yang sihat. Jadi saya harap keseluruhan nota ini dapat kamu tonton dan tengoklah banyak kali supaya at least kamu pun dapat ingatlah apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Tamatlah bab 7 dan next week kita akan masuk bab 8.